Yes. Yes, kembali menyaksikan Maletop. Ya, minggu ini bersama dengan saya Faizal dan juga Nilofa. Nabil kat mana? Nabil di Tanah Suci. Nabil kat mana? Nabil kat mana? Doakan Nabil ya. Semoga selamat semuanya. Minggu depan insya-Allah saya lagi ya. Ya betul betul. Betul. Masih lagi bersama dengan Faizal untuk minggu depan. Dan kita bersama dengan orang Sabah. Betul. Sabah. Aku lagi aja sikit. Jangan nak jangan. Apa kabar lo kau? Apa kabar lo kau? Firman. Faizul. Kita ada pergi ke Sia. Bukan. Apa tu? Sia tu di mana? Betul lah. Memang Faizul, Stacey dan juga Adira sebenarnya ada dekat sini bersama kita untuk promosi lagu. Betul. Siapalah kita sebagai tribute untuk bencana yang terjadi kepada Sabah baru-baru ini. Betul. Dan mungkin siapa-siapa boleh ceritakan dulu tentang lagu ni. Saya start lah kan? Boleh. Okay, lagu ni saya cipta khas sebenarnya untuk konsert charity yang di macam mana? Di hari itu kita orang dah buat. Dianjurkan? Ya, ya. Keanjuran daripada gabungan-gabungan artis lah Sabah punya. Time itu kita orang buat charity khas untuk pungut derma. Untuk para mangsa yang ada yang korban dengan mangsa maling gunung apa semua time itu kan. So, idea tu sebenarnya kita orang nak tercetus nak bergabung berempat ni dari start Faizul nyanyi lagu tu. Sebab lagu tu memang macam dia memang khas untuk tribute for Sabah tu kan. Then dia pun pihak company pun ada cakap why not buat lagu ni gini. Okay, why not kita berempat present untuk lagu ni sebab memandangkan kita orang semua pun orang Sabah. Yes. Itu saya perlu berterima kasih sama dua orang ni lah. Tanggungjawab lah, wajiban. Ini dia ni no say no guy. Apa macam nak ucap dia ni? Okay. Tak ada no kat dia. Dia suruh dia buka baju sekarang pun yes. Dia mau tu. Bukan. Dia mau tu. Tapi ini satu gabungan yang unik lah sebenarnya ya. Dan satu projek yang dihasilkan. Tak pernah dibuat lagi. Tak pernah lagi saya rasa kan. Anda berempat ni sebenarnya bergabung. Selepas ni tak akan terjadi lagi lah. Faizul yang cipta lagu ni, yang menciptakan dia ni pun. Ya, ya, saya yang cipta dan saya pun tiada plan sebenarnya untuk merakamkan lagu ni. Tapi sebab saya takut akan menyinggung perasaan mana-mana yang masih terkesan lagi kan. Ya, okay, mungkin korang boleh ceritakan sikit tentang masa kejadian tu. Siapa yang ada Sabah, macam mana keluarga and everything. Saya waktu tu, saya masih tidur, terbangun gara-gara benda tu. Ya. Lepas tu? Dan saya terbangun lah. Lepas saya lari, tiada baju apa semua. Wah. Seksi lah kan tu. Lari, panggil adik apa semua, keluar rumah. Itu pukul berapa tu? Jam 7 something. Panika. Yeah. Okay. Lepas subuh kan? Yang dan ini. Siapa lagi ada? Keluarga mungkin Firman, Sesi ke? Keluarga lah banyak yang kat situ. Sebab time tu kebanyakannya kita orang pun time tu kat sini kan. So banyak yang cakap kita pun cemas dan orang semua pun time tu family apa semua panik, semua keluar dari dan rumah. Dan korang mesti yang ada dekat sini pun rasa cemas sangat, kan. Ya? Terus telefon balik-balik nak call kan, nak tanya keadaan. Of course. Sebab lagi pun ini adalah pertama kali kan. Ya betul. Ini pertama kali. Apa kita tak sangka sebenarnya ya. Tiba-tiba benda ni boleh berlaku. Dan Adira sendiri kabarnya kampung di Ranau ah? Ya. Paling teruk kan? Paling aku teruk di Kundasang lah. Ranau tu daerah tapi semua di Sabah pun semua kena. Cuma yang the main place yang ada kejadian yang runtuh itu tuh semua di Kundasang. Which is my family semua tinggal di sana tapi alhamdulillah semua okay. Cuma yang waktu itu yang gegaran tuh yang mana-mana yang naik gunung itu sajalah yang terjadi atau korban. Kita Sabah sebenarnya dengar lagu ni Faizal. Siapalah kita kan? Siapalah kita. Tapi memandangkan ada tak korang yang berniaga pada bulan Ramadan ni? Tak ada tak? Ada tak? Tak ada. Banyak tak dia tanah ni ke tudung ke mau lawan seorang tu? Ini? Eh, udah ada tudung lah. Gimana ada tudung? Sudah ada. Saya sikit-sikit saja. Eh, janganlah. Banyak-banyakkan lah. InsyaAllah, InsyaAllah. Baik. Kita nak ke bazar. Betul. Ini dia. Daman Sara Street Fest. Yes. Bazar-bazar yang dibuka oleh artis. Kita saksikan apa yang ada di sana. Itu dia. Ramai artis berniaga sekarang alhamdulillah masing-masing nak cari extra income. Betul. Kan semuanya orang cakap kan ada ikon orang kata idola tersendiri kan macam yalah sebelah ni kan berniaga Maletop macam program ni jugalah kan. Stacey tak berniaga apa-apa. Stacey
mungkin nak fokus pada nyanyian lah, eh? Busy. Masih fokus pada nyanyian lagi mungkin. Iya ke? Di samping, mungkin di samping daripada projek untuk tribute kepada bencana yang menjadi pada Sabah ni, apa lagi yang korang masing-masing? Masing-masing perkembangan. Firman dah berlakon. Firman dah berlakon. Okey. Berlakon eh? Ha, itu adalah reunion raya untuk 2014 lah. Keluarlah raya ni. Ha, pada Syawal pertama dia keluar. Siapa lagi berlakon? Firman ni daripada hari dia menang AF. Sampai ke hari ni sama je orangnya. Sangat humble. Itulah. Baik. Very simple. Macam tu kan. Boleh potong rambut lagi. Siapa lagi yang berlakon dalam tu? Ni sekarang lah yang berlakon. You lah. Oh, ya ke? Oh, dia. Itu nak cakap lah dia berlakon. I get it. Oh, ya ke? Okay, saya terlupa sebenarnya. Sorry, maafkan saya atas soalan tu. Kita pergi ke commercial break terlebih dahulu. Kita akan kembali bersama dengan mereka berempat sebentar lagi. Di tangga kelima, tattoo. Ada tengok dah yang pertama, yang kedua belum lagi. Orang kata ini adalah kali pertama Mark Wahlberg berlakon dalam kedua filem asal dan sequelnya. Sebelum ini buat separuh je. Oh, iya ke? Sama ada yang pertama dan yang kedua. Best. Tapi yang paling best saya tak tengok lagi dua-dua. Kena. Okey, di tangga yang keempat merupakan sebuah filem thriller Tamil lakonan Kamal Hassan dan Gautami. Mengisahkan tentang seorang lelaki yang cuba menyelamatkan keluarganya daripada hukuman selepas anaknya didapati membunuh kawannya sewaktu sedang berkemah. Suspend gila Nova ni. Ya, tengok cari lagi tahu dah. Dan yang ketiga, Jurassic World. Six Flags Theme Park di New Orleans, sebuah taman tema terbiar telah digunakan sebagai salah satu lokasi penggambaran untuk filem ini. Oh, dikira macam sequel kepada Jurassic yang ada lah. Ya, banana, potato nak. Ini dia, Minions jatuh satu anak tangga berbanding minggu lepas. Dan Minions kali ini di tangga yang kedua. Dan spesialnya dalam filem ni, kita dapat dengar lah Minions cakap macam-macam bahasa. Dia orang sebut thank you, gracias, arigato, terima kasih pun ada. Dan di tangga pertama pada minggu ini, Terminator Genesis. Ini merupakan sequel kelima untuk filem Terminator. Dan katanya terakhir yang akan menampilkan Arnold Schwarzenegger. Yes. Yang terakhir, okey? Lepas ini. Ya, terima kasih kerana masih lagi menonton Malatop. Minggu ini bersama dengan... Tak nak cakap lah. Okey, saya dan juga Nilofa, tapi kita ada empat orang pemuda dekat sini dan pemudi lah. Pemuda-pemuda-pemudi. Pemuda dan pemudi. Ya, Firman, Faizul, Stacy dan juga Adira yang tampil dengan satu projek khas. Menyanyikan lagu Siapalah Kita, gabungan mereka berempat, penghargaan sebenarnya kepada rakyat Sabah. Betul. Dan tadi cakap pasal lagu, sekarang kita ubah topik sikit. Boleh tak? Boleh tak? Tahun ni belajar puasa tahniah. Macam mana? Boleh ceritakan sikit pengalaman? Siapa yang ajar? Tak kisah, siapa yang ajar. Tak ada nak tanya. Sekarang ni... Kalau belajar, mesti ada orang ajar. Memanglah. Mungkin, okay, macam mana bila first time puasa and everything? How do you feel? Okay, tahun ni merupakan memang first time in my life lah. Try yang tak makan, tak minum kan. So, memang rasa macam boleh ke tak ni? Kesakit ke macam mana ni? So, bila try... Memang sakit jiwa jugalah. Sakit jiwa. Tak payahlah macam nak pegang gelas, tak payahlah. Sabar. Lepas tu tengok jam tu, boleh cepat jam tu pusing cepat tak? Boleh pusingkan jam. Lepas tu bila dia kata kalau tak nak ni, tengok TV, tengok apa buat kerja lah kan. Lepas tu bila dah nak berbuka, kita masak time dah nak berbuka kan. Dah masak, rasa bila makan dia. Rasa makan macam, dia makan sikit tapi rasa... Wah, air macam tu. So pengajarannya apa? Pengajaran dia rasa nikmat lah, rasa nikmat. Rasa boleh belajar untuk bersabar. Betul, belajar untuk bersabar, belajar untuk menahan lapar, menahan haus. Sebenarnya hari ini dah 20 hari ya kita puasa. Betul, 21. 21 ya. Saya tak kira sangat sebenarnya. 21 hari. So berapa hari Stacy dah puasa? Sehari. Dua hari. Okeylah. Sebab ada dua hari ceritanya macam dah 30 hari dah. Tak, sebab batuk. Kena batuk. Rasa macam
Oh, kalau batuk tak boleh, mesti minum air ni, cik. Alasan kecil-kecil sih nak tu kan. Yeah. Tapi itulah nikmatnya orang berpuasa. Masa mau berbuka tu sebenarnya. Mungkin next year full essay. Ya, suruh. Suruh yang ajar tu lah. Suruh yang ajar tu ajar lebih sakit. Cik. Okay, kita tengok carta lagu sekejap. Kita baru tanya soalan balik. Yeah. Carta lagu minggu ini apa dia? Yeah. Jom. Rolik. Rolik. Di tangga kelima, biarkanlah drama band. Kau nak tahu Faizal baru-baru ni isteri kepada April vokalis drama ni keguguran. Oh, tak bisa diucapkan. Itulah dia, tak ada rezeki orang cakap kan? Oh, cemas. Di tangga yang keempat, Assalamualaikum Faizal Tahir. Waalaikumsalam, Faizal Ismail jawab. Dah keluar. Dan sekarang masuk balik dalam carta pula. Di tangga yang keempat. Dan Faizal Tahir katanya akan mengadakan konsert di Dewan Philharmonic Petronas pada bulan November ini. Dan yang ketiga, See You Again, Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Sehingga hari ini, muzik video lagu ini telah ditonton oleh lebih daripada 621 juts. Juts? Ya. Yeah. Banyak sangat tu. Ya, sampai mati Hazama menyanyilah. Ya, lagu baru dalam carta Sampai Mati. Dan ini merupakan lagu balada kedua nyanyian Hazama selepas Relakan Jiwa. Di tangga pertama, Portrait, Akim and the Magistrate. Baru-baru ini Akim ada share dekat Instagram dia yang dia akan keluarkan albumnya tak lama lagi. Sama-sama tunggukan. Tahniah kepada Akim, kepuk sesi, come memang on, yeah. Tak perasan. Okay. Huh? Sebenarnya, tak perasan. Kenapa dia macam tak suka? Cover line, cik. Cakap sendiri, boleh. Okay. Sebenarnya, saya nak minta nasihat ataupun nasihatlah daripada Adira sendiri kepada mereka luar sana, di mana bila Adira sendiri sebagai seorang penyanyi yang mempunyai ramai pengikut di belakang Adira sendiri yang mengikuti cara Adira. Mungkin saja bukan dalam perpakaian, tapi juga cara the way you carry yourself. So bila you menghadapi situasi di mana macam putus tunang ataupun heartbreak and everything, how do you handle that kind of situation? So mungkin itu juga boleh jadikan sebagai panduan untuk orang luar sana, sebab you bukan berseorangan. Ramai lagi luar sana yang mengalami situasi yang sama, you know. Basically sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun memang macam apa pun yang terjadi, family kan ada satu, and then friend, kawan-kawan, management dan juga all support dari semua orang lah, itu right. Yang paling penting. Dan kita cuba bergaul supaya kita macam lupa benda tu, kita tak payah layan. Bila bila mak kita macam kata, okay, please stay strong macam tu, so macam okay. Tapi kita tengok positif. Betul, kita tengok Adira pun macam tak ada apa kan. Datang sini kan nampak wajah dia pun ceria. Kan, kadang-kadang orang punya cinta berlampak di muka kan. Ya, betul. You look fine. Bukan kata fine tu macam tak sedih apa. Sedih cumanya takkan nak tunjukkan. Ni kan. Biarlah biar kita move on. Itulah orang cakap kena kuat. Yes. Betul. Tidak apa. Okay, thank you so much. Ramai lelaki. Lelaki pula. Lelaki di luar sana masih ada lagi ya. Sebenarnya, okay, thank you so much, thank guys. You. Kita akan tinggalkan anda semua dengan lagu Siapalah Kita. Betul. Sama kita. Dan dengan mereka berempat lah sebenarnya. Right. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton selama sejam. Dan apa daripada awak? Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Harap maaf lah kalau siapa-siapa peminat-peminat Nabil semua tu. Saya hanya menggantikan saja. Okay. Kita doakan Nabil akan selamat di sana. Jumpa lagi minggu depan bersama kami. Assalamualaikum. Good night.